setia. Masih dari kawasan Cadus Sepatu Puri Buleleng 91,2 FM Radio Nuansa Gurian. Nah itulah alunan suaranya Ebit GAD dengan Titip Rindu Buat Ayah. Ini tema yang diminta oleh fans setia kita juga. Ya tadi ada juga yang Teluk Bayur katanya Nim. Nah semoga dengan kehadiran kedua tema yang barusan ini juga bisa menghibur semua pendengar setia 91,2 FM yang pada siang ini dimanapun berada ya. Tapi bagaimanapun dengan teman-teman kenangan akan bisa bikin suasana semakin hidup ya. Tanpa mengingatnya juga nih, kita itu tak akan pernah belajar bagaimana di saat jatuh bangun kemudian bangkit lagi ya. Nah sekarang telah menunjukkan pukul 13.52 nih ya. Mungkin buat keluarga Nuansa Giri yang mau bergabung untuk on air ya, silakan di 081 909 9012 nih ya. Tapi tadi yang sudah ikutan bergabung di studio 1 maupun studio 2 juga, janganlah bergabung, kasih yang lainnya dulu ya. Silakan yang mau bergabung ya di 081 909 9012 ya. Ini ada juga yang sudah ikutan bergabung nih, Ibu Olala di Bantang Banu juga yang sudah setia sekali dengan Nuansa 80-an ya. Silakan masuk ya. Selamat siang Didi Nugi di sini. Selamat siang Bang. Iya, selamat siang. Ya, maaf dengan siapa ini? Dengan Mantini di Sambangan. Siapa? Mantini. Komang Tini Sambangan. Oke, ya. Oke. Reset lagi dulu ya. Ya, passwordnya apa dulu ini ya? Oh, di puncak kami bersuara, di pojok kami didengar. Iya, oke. Terima kasih Bu Koma ya. Oke, salam ya. Apa tembangnya dulu ini ya? Minta lagunya gini ya, siapa namanya dia? Lola Pitaloka ya. Lola Pitaloka itu, apa itu? Iya. Yang curiga. Curiga ya. Oke, silakan. Salamnya untuk siapa? Iya. Salamnya nih buat semuanya aja dah ya. Selamat siang. Masih istirahat kok lagi istirahat. Makasih kita dengan interaksi kita. Buat Bang Dede makasih. Iya. Terima kasih ya buat Ibu Komang Tini ya, yang ada di kawasan Sambangan ya, sudah bergabung sebagai penelpon yang pertama ya. Nah saya akan terima nih penelpon yang kedua. Silakan di 081 909 9012 ya. Selamat siang Dede Nugi di sini. Selamat siang Kak Dede, di puncak kami bersuara, di sosok kami didengar. Iya, oke, terima kasih. Maaf dengan siapa ini? Aduh ini ya. Pak Kak Dede, Pak Nyoman Lumbang. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Iya, oke. Waduh, kemarin malam mantap sekali jogetnya Kak Dede. Apanya, pernah ngibing nih, kok udah kelihatan kemarin ngibing malam. Iya, ngibing, jogetnya yang ketiga. Aduh, mantap sekali jogetnya. Yang paling cantik ini. Kasih, kasih tahu istri saya di rumah ketawa terus Kak Dede. Oke, terima kasih Pak Lobang ya sudah ikutan bergabung ya. Apa ya, tuh temannya nih? Lagu gelas-gelas kaca Kak Dede. Gelas-gelas kaca kemarin sudah diputar bisa yang dengan yang lainnya ya. Yang, ya Kak Dede aja dan Lia. Bebas. Ya, bebas. Ya. Oke, ya silakan ya. Ya, salamnya untuk Kak Risa ya, yang ada di Tahu ya, sama Datong Farisa, ada juga Presensor, Dalang Letep, ada juga John Kreje, ada juga Akar Bas, ada Edith Enggane, ada juga Ake Koci yang ada di Lumanan ya, ada Kakek Jodong ya, kesemuanya keluarga Nusa Jiri Kak Dede yang ada di Cintamani Kak Dede, ada Pak Made Mujike bersama Bu Madenya. Selamat siang, ada Yan Ari juga ya, spesialnya untuk saya ini Kak Dede. Iya,
bersama Kak Didi, bersama Ibu Reniawatinya, selamat siang. Oke. Ya, itu aja Kak Didi. Itu saja ya. Oke ya. Terima kasih ya buat Pak Nyoman Lumbang ya, yang ada di kawasan Kayu Pas katanya ini ya, sebagai penelpon yang kedua ya. Nah, saya akan terima nih penelpon yang ketiga. Silakan ya, selamat siang Didi Nugi di sini. Halo. Selamat siang Didi Nugi di sini. Waduh, sudah masuk teleponnya diputus lagi ya. Silakan di 081-909-0912 nih ya. Oke, saya akan terima nih penelpon yang ketiga. Silakan ya. Selamat siang Didi Nugi di sini. Pak Dede. Iya, selamat siang. Maaf, dengan siapa ini? Arjani Tamblang. Ibu Adnyani di Tamblang. Terima kasih Ibu Adnyani ya. Oke. Oke, terima kasih. Silakan. Salamnya untuk siapa dulu nih? Salamnya buat Ibu Bapakku, keluarga besarnya dari Bajung. Iya. Buat keluarga besar Pulung di mana berada, Mas Jan Bulan Sore. Keluarga Tangkas Teriaguk di mana pun berada, dan Sore buat keluarga Tangkas. Oke, terima kasih buat Adnyani di kawasan Tamblang nih, penelpon kita yang ketiga ya. Nah, itulah ketiga penelpon yang sudah masuk ya. Ini apa namanya, yang sudah standby di depan radionya katanya. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang dia Pitaloka ya.